Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat dan antusias. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3 sub 2 pembelajaran 4. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran kami hari ini. Tuhan tolong kami beri kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak yang akan belajar. Tuhan berkati dan orang tua yang mendampingi Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan kami serahkan pembelajaran ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak mari buka bukunya di halaman 64 yaitu tentang oh, bermain tebak-tebakan. Ya, di halaman 64. Yuk kita baca ya. Ikuti mister membaca. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab dua ribu rupiah. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas semua saling membantu teman membantu teman merupakan tugas siswa anak-anak perhatikan di situ yaitu bagaimana anak-anak uh, tadi bermain yaitu main kartu uang ya nah lalu anak-anak di halaman 65 di situ anak-anak disuruh untuk mengerjakan membuat kalimat sederhana Kalimat sederhana yaitu buatlah kalimat sederhana tentang membantu. Ya membantu. Contoh ibu membantu oh, adik merapikan pakaiannya. Nah, dan lain sebagainya. Anak-anak boleh buat ya. Nah, terus halaman berikutnya yaitu halaman 66 tentang me, uh, ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti berpasangan dengan Dayu, Beni berpasangan dengan Edo. Nah, coba kamu cari tahu dari mana asal daerah Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Nah, anak-anak, kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai suku, ya, dan Indonesia terdiri dari berbagai pulau ya ada dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Dan setiap pulau-pulau tersebut ya dihuni atau oh, di tempati oleh berbagai suku. Contoh di sini tadi ada Bayu, ada Siti, ada Edo dan lain sebagainya. Nah, kita lihat anak-anak Siti adalah Berasal dari Pulau Jawa, Nah anak-anak lihat di situ pakaiannya dan tariannya seperti apa. Lalu, beri... Lalu berikutnya, ada Edo yang berasal dari Papua, lihat pakaiannya anak-anak, perhatikan seperti apa. Lalu ada Beni berasal dari suku Batak, suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara, ada Dayu berasal dari Bali. Lihat, terhadap pakaian adatnya, tariannya, dan lain sebagainya. Nah, mereka bermain dengan rukun sekalipun berbeda suku, ya, asal daerah masing-masing. Nah, lanjut yaitu tentang matematika, memasangkan uang dengan nilai yang sama pada gambar berikut. Perhatikan gambar sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk dapat melakukan atau mengerjakannya anak-anak jumlahkan dulu nominal uang yang terdapat di gambar sebelah kiri lalu cari e, gambar di sebelah kanan yang jumlahnya sama contoh di sini sebelah kiri ada dua uang seribu berarti seribu ditambah seribu adalah dua ribu setelah itu lalu tarik garis dan sebelah kanan sehingga Garisnya adalah seribu tambah 1000, 2000. Gambarnya ada di paling bawah. Oke. Okay. Nah seperti itu cara mengerjakannya. Nah anak nah, di sini ada kisi-kisi. Silakan baca, pelajari, dan ada bentuk soal di sini, yaitu hampir sama dengan ulangan PTS nanti. Ya kerjakan. 1 sampai 5 soal cerita ya demikianlah penjelasan mister Tuhan Yesus memberkati mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe channel berikut ini. Tapi sebelum berakhir anak-anak tolong nanti di kolom komentar tuliskan anak-anak berasal dari suku mana? Atau dari daerah mana? Ya, tulis di komentarnya. Ya, dadah, Mister. Tunggu komentarnya. Tuhan memberkati.